So, ada rasa tak? Ada. Nampak ah. Tenjenglot eh. Assalamualaikum, bersama saya Ihdan Nasar dan saya Alia Pro, dah expert anda. Okay, kita sekarang berada di rancangan ataupun di episod yang kedua. Iaitu kita akan berhubungkan ataupun kita unboxing produk-produk kesihatan ataupun rehabilitasi. Okay, rancangan yang dibawakan khas oleh Southern Kaiser Seram Berhad dan My Healthcare Shop, iaitu produk ataupun pembekal dan pengedar produk rehabilitasi anda. Jadi Alia, hari ni kita nak rungkaikan ataupun unboxing produk apa pula? Okay, hari ni kita akan buat unboxing dua produk. Okay, satu, dua, tiga. Saya ada Perfect EMS. Okay, kalau kat saya pula ada Perfect Tense. Okay? Okay. Nampak macam sama tapi bukan dia. Okay, mana kita nak buka dulu? Kita awesome lah. Round 1, fight! Okay, awesome. Satu, dua, tiga. Awesome! Okay. Awak sentiasa kalah. Okay, kita tolak tepi tu dulu. Okay. Kita nak buka yang ni dulu. Ni kotak ni menarik. Okay. Kotak dia sangat menarik. Warna yang sangat cantik. Menenangkan. Dia macam bag yang kita bawa pergi cari budak-budak hipster lah. Nampak ku manual ataupun instruction dia. Menarik lah. Okay, kita ada barang-barang ni lah dalam. Kita ada device lah. Betul. Okay, jap. Yang telah di-seal. Okay, dekat belakang kotak ni memang dia ada tulis lah apa yang dia bagi konten dalam ni. Satu Perfect Tense. Dua lead wire. Electrode pad. Dua bateri. Bateri pun dia bagi sekali. Okay, lepas tu satu storage port. Dan instruction for use. Ni apa ni? Ni nampak je paling ni nampak je simple lah. Di mana kita boleh aplikasikan ataupun gunakan semasa kita nak gunakan TANS ni nanti. Okey, inilah antara barang-barang yang ada dalam bekas ni atau ataupun dalam box ni. Okey, betul. So kat sini kita akan dapat 1 2 3 4 5 6 7 barang. 1 2 3 4 5 6 7 barang. Ini sebenarnya campur bateri. Campur bateri dalam. Okay, dekat sini kita ada kabel dia. Kabel dia adalah dua channel kabel. So nanti saya akan explain lepas ni lah. Dua channel kabel dia. Lepas tu kita ada empat pad. Ni memang waktu first kita beli memang free. Percuma dah include dah benda ni. Okay, so kita ada manual book. Manual book ni untuk apa? Contohnya tak tahu cara nak pakai macam mana. Nak masukkan bateri macam mana. Nak guna macam mana. Program apa kita kena guna. So kita boleh rujuk manual book ni. Instruction lah. Cara penggunaan. Di mana kita sesuai untuk ataupun letakkan dia punya stiker, dia punya bag. Ni bag ni untuk kita letakkan semua barang ni in one bag lah. So kita boleh bawa ke mana-mana saja. Setuju? Okey lah, kita dah buka semua ni. Okey, saya nak tanya satu soalan. Kita balik lah sebenarnya, patutnya kita tahu apa itu TANS sebenarnya. TANS adalah transcutaneous electrical nerve stimulation. Sorry, TANS dia punya main function adalah untuk pain relief. Oh, pain relief. Maksudnya mengurangkan kesakitan. Pain relief. Maksudnya orang yang ada sakit baru boleh pakai. Orang yang ada migraine, kita boleh letakkan TANS ni. Orang yang senggugut, kita boleh pakaikan TANS ni. Kita boleh pakai tempat yang ada sakit saraf, kita boleh pakai TANS ni. So, maksudnya dia menyeluruh lah. Dia boleh pakai daripada atas sampai bawah. Daripada kepala sampai lutut sampai dekat peha, kita pun boleh pakai benda ni. Itu yang sedikit tentang TANS. Jadi kita ada satu lagi produk kan? Betul. Ataupun TANS sama. Tapi apa beza dia kat sana? Kita tengok. Jom. Kita pergi pada EMS pula. Okay. Sebab cara pakai dia sama je. Tapi membezakanlah function dia, warna dia, device dia semua sama. Okay. Ini adalah Perfect EMS. Okay. Sebelum Nasa tanya apa itu Perfect EMS, saya sendiri jawab. Sebab saya dah tahu dah. Saya dah boleh baca dah fikiran dia. Okay. EMS adalah Electrical Muscle Stimulation. Okay. So, benda yang sama. Dalam ni kita akan dapat macam tadi. Kita ada kotak. Bag hitam. Kita ada bag hitam. So dalam ni kita ada manual book as usual macam TANS tadi. Ini adalah di mana where should we put our sticker, our pad. Kat sinilah. Ni warna hitam. Tadi kita ada device untuk TANS warna biru. Okey. Dan tadi kita ada juga kabel dan kita juga ada pad. Ni apa yang ada dalam ni lah. Saya tengok bila kita dah buka, benda ni sama keluar. Betul. Okey, saya nak tanya soalan mudah lah. Apa yang membezakan selain daripada tajuk?
Okay. Selain tajuk dia adalah function utama dia. Tajuk kalau lah. Tadi tense tu lebih pada apa? Lebih kepada ulang balik. Lebih pada pain relief. Yes. Okay, kalau muscle pula, EMS pula lebih pada muscle. So, okay. Yang membezakan adalah muscle dan nerve stimulation. Okay, faham. Mesti nasihat katanya pula, siapa yang boleh pakai? Okay, macam tadi pain relief untuk melegakan, meringankan, mengurangkan kesakitan. Macam ni kalau muscle siapa yang selalu berkait dengan muscle? Mestilah Masado. Pandai. So, siapa-siapa yang membina otak pula. Membina otak. Muscle wastage, untuk sport, untuk naikkan balik otot-otot yang dah jatuh, kita boleh guna benda ni. Pipi yang jatuh kan? Pipi jatuh. Sebenarnya dia boleh untuk beauty jugalah. Tapi yang untuk EMS ni lebih kepada sport, okay, dan ada kena-mengena dengan muscle. Kalau dekat sini, EMS ni, dia mempunyai 6 program di dalamnya. So kita boleh tengok dekat pada buku manual lah program apa yang kita ada. Program tu macam mana? Program tu maksudnya dia punya reaction terhadap kita punya muscle dan juga terhadap maksudnya dia macam mood. Betul. Oh, okay, faham. So kat sini kita boleh tengok lah dia punya mood, dia punya program, berapa jangka masa yang sesuai dia gunakan, siapa yang sesuai dia gunakan. Okay. Kalau EMS dia mood dia lain, yang ni mood dia lain. Betul. Jika lah okay, kita tak sentuh pun pasal manual book ni kan. Okay, jika ada sebarang kekeliruan macam mana nak pakai, macam mana nak buka, okay, kita boleh refer manual book ni. Jangan risau, semua produk test ni ada. Macam ni pun ada. Nasa angkat sikit tunjuk kat kamera. Apa ni? Ni pun ada juga. Dia punya cara buka, cara pasang. Dan satu lagi saya nak share lah. Apa yang bestnya mengenai tense ni, sebab dia boleh dibawa ke mana-mana. Dan lagi satu, dia hanya pakai bateri AA, yang mana kita boleh dapat di mana-mana. 7E boleh, speed mic boleh. Speed mic. Maksudnya, okay, ada. Maksudnya dia tak adalah susah sangat nak kena charge. Dia pakai bateri. Bateri ni boleh dia ditukar ganti. Kalau nak mudah, kita cari bateri yang jenis yang rechargeable. Lima sikit, tak perlu nak tukar banyak kali kan. Okay, pada semua yang berminat untuk beli barang produk ni ataupun apa-apa produk medical, produk rehabilitasi, saya advisekan ataupun saya suggestkan untuk dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu. Okay, kalau macam ahli sukan, kalau boleh tak dia nak rujuk pada fisioterapi? Boleh. Kalau fisioterapi galakkan untuk pakai tens dan juga EMS ni lagi bagus. So kita tak risaulah. So selalunya dia ada sebab kenapa dia kena pakai EMS, dia ada sebab kenapa dia kena pakai tens. Fisioterapi doktor akan suggestkan. So kita boleh dapatkan di sini. Okay, tadi kita dah bersembang panjang kita tentang pengenalan produk inilah. Jadi Alia, kita nak pakai lah ataupun kita nak rasa lah macam mana produk ni yang berfungsi dengan betulnya. Okay, boleh. So sangat mudah. Kita ada dua kabel kat sini. Okay. Okay, satu channel di kanan dan satu channel di kiri. Kita slot in kan. Okay, faham. Kita punya kabel. Pad dia ada empat kan? Pad dia ada empat sebab setiap satu channel ada dua pad connection. Oh, okay, faham. So that's why dia pakai empat. So kita masukkan dua kanan dan kiri. Okey, kita nak pakai kanan. Pakai kat tangan lah, Alia. Senang sikit. Pakai kat tangan senang dan mudah sikit nampak. Untuk demo lah kan. Untuk demo. So, kalau time sakit tu, kita pakai kat tempat yang sakit lah. Okay. So, kita ambil satu merah, satu biru. Sakit. Satu merah. Contoh. Kita letak kat sini. Okay. Tak betul. Sini. Okay, ni nerve ni bukan muscle. Okay, so saya minta Nasa kira 3 saat. Okay, 1, 2, 3. Okay, dah buka. Kalau 3 saat saja kita boleh buka benda ni. Nak tekan kat mana? Okay, kita tekan bahagian atas ni selama 3 saat sahaja. Okay, tunjuk sikit. Tekan dia. Okay, kat atas tu. Dan 3 saat juga dia akan tutup. Untuk hari ni kita akan test pada rasa pada tangan dia. Okey Alia, ni tadi ada berapa mod? Dia ada 8 mod. Dia ada 8 mod lah. Okey, so kita ada channel 1 dan channel 2. Kita boleh pilih masa kita sendiri kat sini. So kita akan test pada rasa adalah okey, dekat satu channel ni dia akan ada dia punya heart untuk setiap mod ni. So
kita kan tanya dengan orang yang pakai tu, sakit ke tak? Jangan kita bagi height yang tinggi sampai kita punya patient tu tak boleh tahan. So untuk channel satu, okay, so Nasa dapat rasa kat sini kan. So ni channel, kita ada button channel, tambah dan tolak. So kat sini kita bagi 17 dia punya tu. Okay, tengok, bergerak dengan sendiri dia punya tangan. Okay, dia channel satu. Channel dua, channel dua tangan mana? Tangan kiri. Okay, tangan kiri. So, ada rasa tak? Ada. Apa? Tu jenglot lah. Okay, di samping tu. Kalau kalau patient tak boleh rasa, tak boleh tahan macam ni. Oh, boleh so, kita kurangkan. Kurangkan. Dah maaf. dia bzzz. Okay, so samping tu, ni saya buka mungkin lalu. Okay, tak rasa. Okay, dan dekat sini kita ada button P dan T. P adalah untuk program. Program macam saya cakap adalah kita ada 8 program ataupun 8 mode lah. So kita boleh tukar juga. Apa yang menarik program-program ni? So awak sendiri kena rasa. Okay. During explanation saya tak dapat bagi tahu macam mana rasa lah. So Nasa sendiri dapat rasa perbezaan dia daripada mode ke mode tu sendiri. Kita boleh set dia punya channel. Kita boleh set dia punya program. Kita nak program macam mana. The reaction terhadap nerf tu macam mana. So dan lagi satu, kita boleh ubah dia punya time kat sini. Time tu maksudnya macam masa berapa lama kita nak buat. Okay. So kita boleh test lah nak program mana, berapa minit, berapa frekuensi kita boleh bagi. Dia bukan pakai kat tangan saja lah. Dia banyak lagi banyak tempat-tempat yang disuggestkan lah ataupun setiap sakit ataupun position mana kita memang sakit lah tadi. Kita boleh rujuk pada doktor dan kita boleh juga boleh rujuk kepada pakar ataupun kita boleh rujuk pada ni juga. Contohnya migraine, bahagian mana kita boleh pakai. Okay, macam ni kita nampak dia letak di bahagian bahu dia. Kalau ni di bahagian back pain dia, bahagian belakang tengkuk, orang yang sakit-sakit tengkuk, kita boleh pakai benda ni. Okey Nasa, tadi cara penggunaan tense. Okey, sekarang cara penggunaan EMS. Saya rasa kita dah ada idea once kita tengok cara penggunaan tense. Okey, hanya yang berbeza adalah device dia sahaja. Kita boleh gunakan kabel yang sama, pad yang sama individually. Maksudnya kita galakkan untuk pad ni dipakai oleh satu individu dalam satu masa lah untuk mengelakkan sebarang permasalahan sebab dia letak pada skin kita. Betul. So digalakkan untuk tidak berkongsi dengan orang lain. Sebab kadang-kadang ada orang dia ada skin dia allergic lah kan. So itulah yang disuggestkan oleh pakar. Takut nanti tambah masalah lain pula. Betul. Masalah kulit ke apa-apa semua. Okey. So cara dia sama sahaja. Tak ada apa yang beza. Kita buka selama 3 saat kat sini. Sama juga dengan tense. Dan kat sini pun ada program. Kat sini pun ada time. Dekat sini ada channel 1, channel 2. So sangat mudah, saya rasa semua dah faham lah cara untuk pasang dia. Okay, kat sini tadi 8 mode dan ni? Ni kalau untuk EMS dia lebih pada 6 mode saja. Oh, 6 mode, okay. Satu lagi tambahan, orang tanya mana lagi menyeluruh. Okay, kedua-duanya ada fungsi berbeza. Tetapi kalau fungsi yang menyeluruh, saya akan suggestkan EMS kerana apa yang ada dalam test ada dekat sini. So which is EMS ni come with perfect EMS plus tense. Oh, 2-in-1. Dia punya mode tu ada yang dalam ni lah. Yes, betul. Okay. So kita ada manual dekat sini dan auto juga. Okay Alia, tadi kita dah demo cara pasang dan cara pakai dan kita dah explain sikit macam mana apa yang ada dalam device ni. Jadi setakat itu saja penerangan ataupun kita unboxing produk kita hari ini, iaitu Perfect Tan dan Perfect EMS. Okay, Alia ada apa-apa nak cakap? Rasa tak ada. Tak apa-apa. Okay, kalau korang nak tahu juga tentang produk-produk kita orang, jangan lupa like, share dan komen dekat bawah ni untuk tahu lebih lanjut tentang produk-produk kita pada hari ini dalam episod yang kedua. Tahu promotion. Yes, paling penting promotion. Okay, dan jangan lupa paling penting iaitu subscribe channel kami untuk kalian dapat follow next video. Okay Alia, kita ada Facebook juga iaitu apa? Southern Crescent Malaysia. Okay, jangan lupa follow eh. Setakat itu saja bersama saya Ehda Nasa dan saya Alia, product expert anda. Tunggu lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.